selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Lu sini dulu. Berhubung lu bawa dadar gulung sama pastel, boleh lah buka lah, kasih lihat muka lu sedikit. Sedikit, kasih lihat biar orang lihat. Oke, op, nah, udah. Itu kasihan lo ada teman kita yang gak kuat. Lagian so-soan pagi-pagi, aku mau nyanyi, pengen kayak Santi. Pas gua masuk di rap, dia langsung ngambek, diem. Kenapa emang? Dia ketut tiba-tiban katanya suaranya lembut. Padahal kan dia cewek, seharusnya lebih tinggi, lebih cempreng. Gua meragukan tenggorokannya. Kenapa sih dia? Udah hari ini lu kayak Chun Li di Street Fighter lu. Suaranya pengen timpa-timpa aja. Memang bener-bener nih, udah tua tapi powernya masih kenceng loh. Tapi sumpah, dari semua yang Ramji nyanyi, Abi ya, hari ini dia lebih baik nyanyinya, sumpah. Iya, kan gue udah janjian tadi. Ku akui diriku malu ngulai. Ditiban, gak kedengeran suara gue. Kata mak gue gini, mak gue baru ngacap. Katanya lu syuting, katanya nyanyi. Kok suara Ramji doang di TV? Aduh. Mamel, tapi lumayan loh. Ini modal udah balik lagi, aku nyanyi kayaknya semangat banget pagi ya, ini. Iya, nih biasanya kalau orang baru kelar COVID kan, itu memang cenderung lebih engep. Makanya tadi kita joget pakai masker. Pakai mask tambahan. Pake, tambah lagi. Tapi gak apa, semoga hari ini semua teman Fira sehat. Yang sehat harus dipertahankan. Betul. Jaga imun, minum vitamin, makanan-makanan yang nggak perlu mahal, yang penting sehat. Karena sehat tuh nggak perlu mahal. Baik, dan juga yang sudah sehat hatinya dan juga sepertinya jasmani, fisikly semua udah sehat adalah yang baru keluar nih dari Hotel Prodeo kemarin, ya. Emang kalau keluar tuh fresh ya? You fresh dong. Benar. Membuka chapter lembaran baru. Siapakah dia? Ini dia. Nama Vitalia Sesa mungkin masih terdengar asing di telinga teman viral. Namun ternyata, perempuan bernama asli Andi Novitalia ini sudah lebih dulu dikenal sebagai model dan kemudian merambah ke dunia perfilman Indonesia. Lama tidak terdengar kabarnya, tiba-tiba muncul berita penangkapan Vita bersama seorang pria yang diketahui sebagai pacarnya di sebuah apartemen karena kasus penyalahgunaan narkoba pada Februari 2020 silam. Akibatnya, Vita divonis 1 tahun 8 bulan penjara di LP Kelas 1 Tangerang, Banten. Beruntung tahun ini Vita mendapat asimilasi COVID-19 sehingga masa tahanannya dikurangi menjadi 11 bulan saja. Kini, Vita sudah bisa menghirup udara bebas dan siap berbagi kisahnya. Seperti apa sosok Vitalia setelah bebas dari penjara? Dan apa pelajaran yang didapatnya di balik jeruji besi? Langsung kita viralin aja yuk! Ya lagi itu. Apa salah satu program Trans TV Stasiun Cinta. Itu ada Charlie ST12, ada gue, ada anak-anak lecang cuters, Vita tuh main dalamnya. Oh. Udah ada Vita, kita julitin yuk. Masuk yuk, ajulitnya Pira. Abang julit. Ayo abang julit. Abang julit. Udah dikit-dikit tuh janjian aja mungkin. Tahu dong. Gak boleh. Oke. Terus kalau ngomong apa? Biba tuh Vitalia Sisa. Gue kangen sama Charlie 12 tuh. Lagunya. Abi mau nyanyi lagi? Enggak. Udah. Enggak, maksudnya kangen sama Charlie-nya. Eh Charlie juga dulu. Charlie dulu main. Charlie, gue, Vita, anak cangkutan tuh main di Stasiun Cinta ya, Fit? Yes. Rame-rame. Kenal Charlie kan? Kenal. Kenal, oke. Kenal. Tangis banget.